guys, kali ini kami akan mengunjungi tempat wisata populer di Kabupaten Bandas ini. Ikuti perjalanan kami. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Oke okay, guys. Kami akan menyusul ke Mudik Kuantan. Ayo guys. Oke, okay, kita jalan-jalan. Halo bro. Bro. Jangan lupa channel YouTube Abang. Oke. Kita akan menuju ke booth ya. Menuju booth langsung ke Mudik Kuantan. Kita akan lihat pintu batu. Insyaallah lah ya. Oh, insyaallah. Perjalanan kita berapa jam, Pak? Sekitar 2 jam. 2 jam. Ini sebagai Bapak Apo, lah. Pak, tentaranya, Pak. Oh, tentara. Pengamannya, Pak. Awak duduk di bawah, buka terompak kalian dulu. Jijang, terompak, Pak. Ya, teman-teman, woi, Pak, Lok. Di sini, dari kebuatan, kalian di bawah, Pak, Lok. Perjalanan kita hari ini insya Allah aman karena ada Basarnas salah satu dari kami. Bisa ke belakang ini pula. Maju saja, Pak. Nah, aduh mundur ke mana? Ke belakang mana? Ya, enggak tahu bisa ke belakang ini lu. Perbatasan. Belakang ini. Biasanya putih enggak apa gitu nak. Tadi itu bisa ada apa ini atas lah doang. Biar ke depan dia tahu ingat di depan. Si Al tuh ada tukang timbo itu ya. Tiga. Ini dia dompeng. Nah, geser aja, Mai. Atau kalau dikenal dengan tambang emas. Oke guys, di sebelah kiri sana ada orang buang air besar guys. Kayaknya masih kadik guys. Sekarang kita akan melewati jembatan Lubuk Ambacang. Perjalanan kita memakan waktu lebih kurang 2 jam. Mau ke Solo, Bang? Rencana menikah kapan, Bang? Oh, senyum dia. Aman Pak Pengurus. Pak Pengurus. Ada orang lagi cari ikan, guys.
kayaknya orang Sumatera Barat karena kita sudah berada di Sumatera Barat. Jauh anak saya ikannya. Itu ayam ah. Ini salah satu penambangan yang merusak lingkungan guys. Nah inilah penyebab ayam hidup. Itu yang pakai topi itu pemandu kita guys. Kalau butuh pemandu bahasa Inggris bisa. Ayo pas senang. Sekarang kita menuju ke air terjun guys. Cuma di sini air terjunnya kecil guys. Ah ini batu kura-kura guys. Ah agak mirip kan? Aku dah. Ah ini pun sama batu kura-kura. Dari sini ke sana berapa jauh bang? Dari mana bang? Dari sini ke lokasi? Sekitar 30 menit lagi bang. Deko sama dia. Anggaran 30 menit nih bang dari sini ke sana bang. 30 menit lagi ya. Sabar aja dulu ya. Ada rencana buat pulang madu sini bang? Rencana sih nggak ada bang. Sudah punya cewek bang? Cewek ada? Oh kalau cewek belum ada bang. Kita santai-santai aja dulu. Abang yang ini kita was sendiri. Oke lah. Oh,
kan alien nak mendaki. Kamu nak tiok? Tak saya dong nak awak bayang aku antar dia lah. Baca dong guys. Lebih takut. Ayo tolong katera. Aduh kagak di tengah. Ibu. Mana? Di sini lah, kan? Di sini lah. Kemparan. Tapi ada takut kemparan. Di tangkoban lah makan kau. Oke, kita akan menuju ke pintu air, air yang jatuh tadi. Oke. Oke, mari kita saksikan bersama. Let's go. Belum subscribe. Dia tanya lah, kok bisa naik katil lo? Dia tanya nengok, dia tanya nengok. Tanya ke pengurus semua. Bang Adi, memang bisa nengok dia tanya meh? Ada jalan? Ada jalan? Ha. Oke bro, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa tengok video awak di YouTube tak? Tengoklah channel abang di YouTube tu. Anak Kuantan channel lah mo. Anak Kuantan channel. Okay guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju, yaitunya air terjun di Sungai Kuantan. Ikuti terus perjalanan kami. Ini sobat ini enggak lah. Biarlah, biarlah. Kobon nak. Pulang kuda nak kini, potong cewek di kampung ini. Beda lah, bawa pulang-pulang. Ah, tu ha. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Okay guys. Okay guys. Okay.
Sorry lah, nanggung mah. Melewati pandan guys. Perjuangan untuk menuju air terjun di tengah sungai Kuantan. Mudah-mudahan hasilnya menakjubkan guys. Jalan yang tadi buntu guys. Terpaksa kita cari jalan lain. Ikut terus perjalanan kami ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di tempat kita tuju guys. Inilah dia air terjun. Lebih tepatnya Arum Jeram. Di perbatasan Kabupaten Kuantan Singi dan Sumatera Barat. Tidak. Aku. Seperti inilah guys. Penampakan dari air terjun yang ada di Sungai Kuantan. Lebih tepatnya air yang menuki sedikit ke arah hilir dari Sumatera Barat ke Kabupaten Kuantan Singi. Leman kan? Hai. Ada yang nangkap ikan guys. Ternyata sekali ambil banyak juga guys. Itu apa ikan tuh? Sudah sampai di tujuan pertama kita, yaitu air terjun di batang Sungai Kuantan. Lebih tepatnya air yang menukik sedikit ke arah hilir. Ikuti perjalanan kami setelah ini, kami akan menuju ke air terjun Tangkuban Perahu. Oke guys.